Assalamualaikum. Hai semua. Hari ini Umi nak kongsikan satu resipi baru. Mungkin ada yang pernah dengar, iaitu Oreo Crepe. Cara buatnya lebih kurang sama macam durian crepe. Cuma yang ini intinya Umi tabur Oreo. Rasanya memang sangat sedap bila dimakan sejuk-sejuk. Jom tengok video sampai habis untuk tahu bagaimana Umi hasilkan crepe yang sangat-sangat mudah dan kulitnya tak melekat pun bila dimasak. Pertama, hancurkan setengah bungkus biskut Oreo, asingkan krim putih dan biskut. Untuk bancuhan tepung, masukkan 4 sudu besar tepung gandum, 4 sudu besar tepung ubi, 2 sudu besar tepung jagung, 2 sudu besar tepung custard, 2 sudu besar gula icing, 2 biji telur grade B, 4 sudu besar minyak masak, secubit garam, 1 sudu teh esen vanila, 200 ml fresh milk. Fresh milk ni tuang sikit-sikit sampai adunan jadi macam lempeng. Tak cukup, boleh tambah susu. Jangan pekat sangat, biar cair sedikit untuk dapatkan kulit krim yang nipis. Kacau adunan tepung sampai sebati hingga hilang ketul-ketul. Umi tak kisah sebab tak nak banyak lubang-lubang udara bila masak nanti. Masukkan Imalco coklat, gaul lagi sampai tekstur adunan nampak halus. Tapis adunan tepung, part ni penting untuk dapatkan adunan crepe yang licin. Panaskan crepe maker, celup piring yang berisi adunan tepung tadi, angkat bila permukaan crepe dah bertukar warna, terus terbalikkan. Siap, kulit crepe tadi akan jatuh di piring. Sangat mudah kan? Memang cepat je siap, langsung tak melekat. Ulang proses ni sampai adunan tepung habis dan biarkan kulit crepe tadi betul-betul sejuk sebelum dilipat. Sementara tu bolehlah buat inti dalamnya, satu cawan dairy whipping cream. Bila whipping dah mula kental, masukkan krim putih dari biskut Oreo yang kita dah asingkan tadi. Putar sampai adunan jadi stiff peak macam ni. Stopkan mixer. Masukkan biskut Oreo yang dah dihancurkan, gaul sebati. Umi suka campurkan biskut dengan whipping cream supaya bila makan nanti setiap gigitan terasa crunchy biskutnya tu. Dah sebati, masukkan dalam piping bag supaya mudah kita nak letak intinya nanti. Ambil sekeping kulit krip, pipekan inti Oreo dan balut kemas. Ulang proses ni sampai kulit krip habis. Sejukkan dalam peti ais dalam 2 jam macam tu dan bolehlah dimakan sejuk-sejuk. Pada yang memang tak makan durian tu, bolehlah cuba resipi Umi ni. Memang sedap sangat-sangat. Selamat mencuba semua. Jangan lupa subscribe, like dan share ya.